Halo guys, balik lagi sama gue Gani dalam Kotak Game di video rekomendasi game edisi bulan Oktober. Di bulan Oktober ini banyak banget game-game yang wajib kalian tahu dan pastinya wajib kalian coba. Dibanding gue banyak ngomong, mending kita langsung masuk. Tapi sebelum kita masuk, bantu kita untuk subscribe dulu dan juga pencet tombol loncengnya supaya kalian nggak kehilangan kesempatan nonton video-videonya Kotak Game. Nah, dibanding banyak ngomong, langsung aja kita masuk. Game rekomendasi game pertama kita ada datang dari Free Fire Max. Gak Max, gak Buya. Salah satu game paling populer di kalangan gamer Indonesia, kini telah merilis versi premium dari Battle Royale Free Fire. Rasakanlah pertempuran yang belum pernah ada sebelumnya dengan resolusi Ultra HD dan efek menakjubkan. Serang, bidik, dan bertahan. Hanya ada satu tujuan, yaitu menjadi yang terakhir. Free Fire Max kini sudah bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Di rekomendasi game selanjutnya ada New World yang tersedia di PC lewat Steam. Setelah 5 tahun menunggu sejak di awal diumumkan oleh Amazon pada tahun 2016 silam, MMORPG paling ambisius tahun 2021 ini kembali berhasil merajai puncak rating dan penjualan game di Steam. New World memberi kebebasan para pemain untuk membangun karakternya tanpa harus terjebak dalam satu kelas tertentu. New World menjadi satu game MMORPG yang wajib banget kalian mainin. Dari PC kita pindah ke mobile, yaitu Dragon Quest Adventure of Dai: The Hero's Bone. Sukses dengan penjualan manga dan animenya di Jepang, kali ini Dragon Quest Adventure of Dai kini hadir dalam bentuk game mobile. Dengan sistem pertarungan yang tak biasa, dibalut dengan cerita legendaris dari Dragon Quest, Hero's Bone ini menjadi game gacha mobile yang cukup solid untuk dimainkan. Selanjutnya ada FIFA 22 untuk PlayStation 4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, dan juga PC. Siap adu kemampuan lagi, FIFA 22 kini kembali menjadi salah satu game sepak bola terbaik yang ada di industri game saat ini. Dengan sistem yang lebih diperhalus, tekstur yang lebih indah dipandang, FIFA 22 adalah game yang wajib kamu mainin kalau kamu ngaku anak bola banget. Selanjutnya ada Pokemon Unite untuk Android dan iOS. Pokemon Unite kembali masuk ke rekomendasi game kali ini karena lagi dan lagi game ini bikin kita krukot gak lupa waktu pas main. Untuk kamu yang capek push rank di game sebelah, kamu bisa banget cobain game Pokemon Unite. Dengan gameplay yang simple namun tetap engaging dan waktu permainan yang singkat, bisa banget deh game ini jadi game yang pas buat ngumpul bareng. Selanjutnya ada Middle Earth Shadow of War untuk PC lewat Steam. Salah satu game terbaik pada masanya lagi diskon. Bersama dengan publisher Weekend Sale, Warner Bros. Mengadakan diskon besar-besaran untuk Middle Earth Shadow of War. Dengan sistem Nemesis yang sangat kreatif, rasakanlah kembali petualangan menuju Middle Earth di dunia Lord of the Ring dan cari tahu kebenaran dari Mordor. Nah, rekomendasi game terakhir adalah Europa Universalis 4. Epic Game Store kembali membawakan sebuah game masterpiece sebagai bentuk traktiran untuk para pemain. Europa Universalis, sebuah game strategi simulasi peradaban rival terberat dari seri game Civilization, kini bisa diklaim secara gratis di Epic Game Store hingga tanggal 7 Oktober mendatang. Jangan sampai ketinggalan klaim ya, nanti dijamin bakal nyesel banget deh. Nah, itu dia deretan game yang kalian wajib cobain di rekomendasi game Kru Kotak Game kali ini. Like video ini kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, keluarga kamu, atau pacar kamu kalau kamu punya. Gua Gani balik dulu, stay on, game on.